apa? Coba jelaskan. Ada apa? Jadi gini Om, kita kan jalan-jalan ke mall. Mall. Itu kan kalau biasa, kalau yang mallnya gede banget, mall. Oh, kalau yang gede, mall. Mall. Kalau yang biasa, mall. Mall. Iya. Ada yang lebih biasa lagi. Apa lagi? Iya Om, kita jalan-jalan. Tiba-tiba dompet ini tuh dicuri sama orang. Dompetnya dicuri sama dicuri orang? Dicuri sama orang. Dicuri gimana orang jatuh? Apa? Dompet gue nih. Ya ambil orang gue nemuin. Ini dompet sudah, Neng Maya. Neng Maya. Stop. Udah. Neng ada. Jadi Om. Jelasin dulu biar jelas. Coba. Ini kan kita yang dapet Om. Dapet. Tapi kenapa ada di kamu? Coba. Jadi gini loh Om. Sebenarnya. Capek deh. Berarti dompet ini direbutin. Ini punya perempuan. Neng Maya, ini punya Neng Maya. Tahu dulu. Nah, barang siapa? Ya, barang siapa nih? Barang siapa? Katanya Neng Maya nih, barang siapa yang bisa menemukan dompet ini? Kata Maya. Hadiahnya. Hah? Dicium. Kalau dapat dompet ini bisa cemewel. Wow. Pacaran. Pantesan pada rebutan gua ini. Gua juga mau kalau begitu. Berarti yang dapat Tara dong, ada iya, di tadi gitu. Iya, gua tadi megang. Gua yang dapat. Ih gua. Gua dong. Gua ih. Apaan sih? Gue. Udah, kalau begitu. Om, belain Om. Kalau begitu berarti itu harus milik saya. Soalnya enggak bisa, lu mau rebutan juga enggak bisa, Maya. Woy. Maya iya, cemewanya Sule. Ah, gak mungkin. Loh, gak mungkin. Tahu. Maya cantik, ya kan? Langsing. Masa mau sama... Goceng. Ini TV Net, televisi masa kini. Masa kini. Ada bulan-bulan gak ada di sini, Bayar dulu. Kamu nanti saya masukkan ke kelas internasional. Maaf ya Pak. Coba sini. Sini. Wah, pakai bayar. Sini dompetnya. Udah. Berarti wah. Loh. Hadiahnya Maya. Bawa, sekarang mana Mayanya? Punya enggak gocengan? Gua kasih nih. Nih. Ah, ada. Sini. Gua masukin nanti. Ini artis gocengan semua duitnya ya. Hey. Kenapa masuk kantong lu? Mau jadi copet. Jaga-jaga. Lu goda. Aja masih lumbat. Sekarang berarti ini milik gua. Berarti yang berhak mendapatkan hadiah gua. Lu gak dapet. Ya, om. Orang punya Maya. Om. Emang gua om lu apa? Ayo namun gitu om. Ya gak bisa gitu dong. Ini rumah gua. Iya benar. Maya itu udah jadi gebetan dia dari dulu. Iya gak bisa dong. Gak bisa. Udah silakan. Lu rela Maya diambil. Lo udah gak bisa dapet hadiah. Udah gak bisa dapet hadiah. Maya, kenapa nangis? Salah, woi. Yang nangis yang itu. Hah? Yang nangis yang kuning. Gue lebih ikhlasan di sini. Terus? Dicopet. Terus kan Mbak Nunung dicopet. Mbak Nunung takut. Neng aja yang maju gitu. Pasti dompetnya hilang kan? Iya, jadi Neng copet. Tada! Hadiahnya dicium. Iya, ini hadiah. Kan saya duluan Om yang dompetnya Om. Yang punya rumah. Ini kan rumahnya. Ayo. Hadiahnya kan dicium. Iya, hadiahnya dicium sama yang punya dompet. Ya ini kan punya Maya? Enggak. Ini emang punya siapa? Bukan, ini mah emang kecopetan tadi. Terus hilang, terus aduh kalau ada yang nemu, kalau ada yang nemu biar dicium deh sama yang punya dompet gitu. Loh, punya dompet siapa? Yang punya dompet siapa? Ini punya dompet Maya kan? Maya kan? Bukan. Siapa? Punya Mbak Nunung, kita dompetnya. Langsung asman, Re. Ayo. Nggak usah pakai hadiah lah, nggak usah. Pakai dong. Nggak. Orang tuh kalau ngomong yang dipegang apanya? Omongannya. Kan tiga-tiganya tadi ngomong. Ayo dong. Lu kan yang dapet dompet.
Tapi terakhir kan ya. Minta dompetnya. Satu-satu aja jangan berebut, satu-satu aja. Yang menang dia tadi menang. Enggak, sebentar. Ini rumah siapa? Mas saya. Sule. Ini rumah siapa penonton? Sule. Yang dapat dompetnya siapa? Sule. Ayo. Diwakilin. Ayo dong. Gini aja. Udah seruput. Emang kopi diseruput. Udah gak usah pakai hadiah-hadiah lah. Gak usah pakai hadiah-hadiah begitu. Bener, gak mau cium aku pulang loh. Bodo amat, pulang aja sana.